Oke guys, di sore yang agak sedikit berkabut ini, saya beruntung sekali bisa masuk ke Mabes ya, bisa masuk ke Mabes, markas besar Sang Legend di Mabes guys. Beruntung sekali saya hari ini bisa masuk di Mabes. Ada 291, 368, 200. Keren. Bahkan sudah sangat lama ya guys, saya tidak masuk ke wilayah terlarang ini guys. Luar biasa. Nih Sang Legend body 200 guys. Keren banget. Ada 240 guys. Satu 66. 109. Para kru. Ada artis Bogor guys, artis Bogor ya guys. 03 artis Bogor. Beruntung sekali guys, saya bisa masuk di kantor pusat markas besar 261. Ada juga yang sedang mandi ya guys. 283. Ada yang tidur panjang, tinggal kenangan guys. Tinggal kenangan ya. Tidur panjang dia. Jember ini tidur panjang guys. Surabaya Jember. Salam Transport Indonesia. Pas hari ini kita kedatangan LS 055 dari Bandung ya. Ini kota Medan. Di sampingnya ini LS 318 ya. Medan Klender Semarang ya. Oke, bila kita LS, pohon penyembuhan mental ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transportasi Indonesia. Sore ini kita kedatangan 3 unit ALS ya. Ini ALS 133 artis Bogor ya, dari kota Medan. Di sampingnya ALS 318 ya, dari kota Semarang menuju kota Medan ya. Ada lagi di sampingnya itu ALS 055 Restu Bunda dari Bogor menuju kota Medan ya. Oke, sore ini penumpang banyak ya karena menjelang Nataru ya. Oke, nanti menjelang tanggal-tanggal 25 parkiran mobilnya nggak begini ya. Lurus bisa muat sekitar ya 8 atau 10 mobil ya. LS 055 persiapan berangkat ya menuju kota Medan dari kota Bogor. Penumpangnya banyak ya. Nataru ya. Ini ALS 318 dari kota Medan menuju kota Jakarta sampai kota Semarang ya. Cooler lama ini ya, mungkin tinggal hanya beberapa unit lagi ya, 318 ya. Berangkat kembali ya, ALS 333 menuju kota hujan Bogor ya. Untuk trayek ini, trayek paling basah di Panyabungan ya, penumpangnya selalu banyak. Ini aja sepertinya full seat ya.
Ini nah, udah mau kemana udah? Oke. Ya. Siap melanjut perjalanan kembali ya. Melanjutkan perjalanan kembali menuju kota hujan Bogor ya. Ini unit terakhir dipakai ke Bogor. Nanti dari Bogor ke Medan. Ah, itu ada Bang Ucok. Dari Bogor ke Medan bawa ribbonnya. Tuh Abang Ucok mau mandi karena di bawah itu sungainya enak buat buat mandi ya. Sungai Aik Pohon penyambungan mandi Natal ya. Udah mau foto terakhir enggak? Nanti terakhir ini bawa ribbon. Habis ini kan ribbon enggak? Ini perjalanan terakhir triple 3 yang lama ya. Karena nanti dari Bogor sudah bawa yang baru, yang ribbon ya. Mercedes-Benz. H526. Recolor Edgen. Edan Vespa Bogor ya. Transportasi Indonesia. Yang ini kita kedatangan ALS. Ya. 1, 2, 3. Dari Surabaya, Semarang, Solo ya, sama ALS berapa tadi ini ya? Dengan ALS 109 dari Klender ya, dua-duanya menuju Kota Medan ya. Cuaca hari ini.